detak jantung kita rendah karena yang kita butuhin adalah relax gitu guys. Makanya sebelum free dive itu kita nggak boleh makan, kita nggak boleh minum kopi, pokoknya sebisa mungkin perut tuh kosong gitu. No. Ih, lucu banget ada karakter JKT48 gitu. Oh, BTW di podcast aku minggu ini, aku bakal ngomongin minggu ini atau minggu depan ya? Aku lupa. Pokoknya bakal ngomongin JKT48 karena aku mendukung banget JKT48. Keren. Yoga, aku belum bisa. Kemungkinan di Bali nanti akan mencoba yoga. Aku ngomongin itu free diving gitu loh guys. Buat Kak Raja nih yang gak ngerti, Raja Kalista Irkwan namanya Ariel ya. Aku ngomongin free diving, hobi. Gimana bisa nyelam sedalam itu karena harus ada stretchingnya, latihan pernafasannya gitu. Yuk bisa MVP teater. Aku udah MVP teater tau berapa kali tuh ya. Lumayan banyak MVP teater. Aku kayaknya show 400 kali deh. Aku gak nyampe sebanyak teman-teman yang lain. Udah nonton JKT yang baru? Belum. Aku belum nonton JKT yang baru. Yang terakhir tuh Idol No Yake yang censure aku. Sedih tau nontonnya, sedih banget. Tapi kayak sedihnya tuh berasa, berasa banget sampai ke penonton. Aku kan nonton di teater ya, kalian mungkin ada beberapa yang nonton di CGV juga kan. Oh, kamu lagi cosplay Ci Ariel. Oke. Kangen perform gak? Kemarin tuh nonton, ih kangen banget perform kayak ngeliat di panggung lagu Idol No Yake kayak pengen begini rasanya. Terus lagu ter sampai graduation J We are Ketri. Oh, bukan Ketri. Emang cocok aku jadi member Ketri. Ready go go go, ready go go go. Waktu fajar sang idola telah tiba. So fun. Ntar lagi aku udahan ya live-nya ya. Iya. Ganti game banyak yang di Ketri, cuman kan semenjak reshuffle terakhir banyak juga yang dipindahin ke J. Ini ya, nggak apa-apa, santai aja. Nggak usah minta maaf. Oh iya, kemarin aku sempat mampir ke Project Team J juga. Itu keren banget guys. Aku berharap muka aku ada di sana. Cuman sayang aku udah graduate. Boleh live collab itu gimana caranya? Nanti tolong diajarin ya. Aku masih buta-buta. Ini aja buat ngegeser screen aja nggak ngerti caranya. Ya, 2 menit lagi deh.